Oke, saya akan mau cas pakai kepala chargernya DJI Spark ke sini ya. Selanjutnya kita ambil spill. Kita cas saja. Jadi colokan ada di sini. Kita sesuaikan. Oke. Jadi saat cas ini akan berkedip warna biru ya. Biru atau biru. Oke, di bukunya sih tertulisnya sampai terisi penuh sekitar 1,5 jam. Jadi nanti dia kalau sudah penuh baterainya birunya akan menyala solid ya, tidak berkedip. Dan nanti ya, saya akan mencoba untuk terbang indoor. Oke, teman-teman, dari setelah sekitar 1,5 jam kita lihat, jadi lampunya akan menyala terus menerus biru gitu ya, lampunya menyala biru tanpa kedip-kedip, jadi solid blue. Ini menandakan DJI Rise Telo ini sudah kembali terisi baterainya. Jadi bisa saya cabut kabelnya, cabut saja ini. Dan siap untuk terbang kembali ya. Nanti akan saya coba indoor. Sudah ini. Ya, rekam. Sudah. Akan menyalakan. Apa kita mau jemput hadiah, Pak? Jemput Pak. Nah, itu hadiah belum dibayar loh. Mesti pakai uangku. Udah, Jo. Kok kalau kita yang dapat, kita yang bayar? Bukan hadiah namanya. Ada habis firmware-nya terlebih dahulu. Aturan itu. Hai guys. Pak Fiko, biasanya kita tunggu sampai habis. Oh iya. Lagi? Dia habis. Ini warnanya guys. Hai guys, kita tunggu karena di sini kita lagi. Oh gitu ya. Sayangnya ada dari coba diterbangkan dulu. Mana lihat? Oh jangan begitu, kasihan gitu. Begini-begini pernah ada dalam hati loh. Harusnya di sini Vicky loh. Dibully lagi ada yang ini. Andres bin Vicky. Dibully lagi. Boleh pak? Tadi sudah. Kok TP-Link kan telo gede. Kan tadi utang 40 ya? Oh iya.
coba throw and go. Menyala. Prosesnya gitu. Kunci berhenti, berhenti. Stabil. Aduh. Habis jatuh. Pirang menit, Bi? Enggak. Kuatnya. Kameranya kuat pirang menit? Suatu nih. Kuatannya pirang menit, Dok? Kurung, ya kurung kayak pada nih. Iya. Ya, sepertinya sudah habis baterai ya. Oh, copot pak. Oh, nabrak terus lepas. Mundur baterai. Dilempar. Jadi berputar. Tidak ada indikator persentasenya, tidak ada persentasenya, jadi kita kira-kira sendiri. Oh, buat motor KSA ya. Thank you.
Tapi nggak bisa posisi miring berhenti nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Ini balapan bisa kan? Iya, cuma sedikit doang. Kecepatannya kan omong? Saya mau lewat loh, cuma saya takut. Takut disengat? Iya. Sudah ditangkap lagi. Tangkap ya. Oke. Sekian. Hai guys, sekian. Guys. Guys. Iya. Seperti biasa, tekan tombolnya terlebih dahulu. Akan berkedip-kedip ya. Mana? Berkedip-kedipan adalah. Jadi oh, belum kedip. Tekan dahulu, dia akan mengedip-ngedip. Dan WiFi-nya akan muncul. Dia bernama Telo. Telo. Telo AB0. Nah. Setelah itu kita masuk di aplikasi. And go. Terus sing ado tekan omahe bos ya tekan kono ra. Bisa di zoom lagi? Wisi. Wah. Dipencet tombol aja. Ah. Ikan sekar pungpu. Numplak piringe. Nyunta. Ya, ini icon kok mbok dodo iki pengen kono kok ya. Mbantuk aneh. Yeah. Review drone merek apa gitu ya? Drone pak? Karena di shooting gue. Rumah-rumah. Menyaksikan pembangunan di mata-mata. Yo pan. Tingginya sampai berapa pan? Kayak dulu pak. Wifi 100 meter bisa? 100 meter. Kayak yang dulu ya. Ini pakai wifi dah. Wifi. Cacing dulu belum. Sampeyan ngerti sing wong Korea bisa ngomong Malang itu? Wong anu to? Korea. Jawa Timur to? Oh, yang wong Korea. Wong Korea asli jenenge sapa jenenge iki? Bajino ngerti ya. Bajino. Dadi saingane Bajino, Bajino pinter Korea. Dia Korea pinter. Jawa Timuran. Wes medok Mas, Korea medok Mas. Suwene anu Jawa Timur. Ciriane nang Malang. Oh. Namane aduh lali ya. Wih, jauh. Gak ketok, Van. Ketok. Ya, jatuh. Jatuh. Waduh. RS ya.
Bet. Oh, enggak. Bisa ge ngopek talok iki. Heeh. Itu yang rekaman RS-nya saya pernah dengar, Mas. Sing ndi to? Yang jatuh itu. Kaono to? Ada rekaman suarane. Soko anone kuwi si kotak hitam. Iya, yes, pokoknya rekapan itu. Recorder kuwi. Jadi pas naik. Kep, ya. Gimana, Kep? Ini kok mana sih? Enggak jelas nih infonya. Ya, naik aja. Naik. Video. Di gambar gini. Oh, nah, jadi, terus stall ya. Simulasi dengan stall. Hmm. Iya, nah, percakapannya, Mas. Asli. Jadi, Kep. Kep kenapa? Oh, masih hilang. Human error kalau tidak salah. Ya. Jadi belum di sini naik. Belum di sini naik. Masih sendiri. Agak buruk juga kan? Iya. Dia naik sendiri. Naik. Naiknya terlalu nukik. Jadi malah turun coba ya. Satu dengan ketepatan. Makanya kan hancur semua kan. Iya. Sampai jenazah cuma berapa yang itu? Yang pramugari kok. Benar pramugari yang itu. Yang lain enggak ketemu. Kan? Wes atraksi. Karena atraksi ini. Atraksi lagi. Atraksi ini berapa jenis? Berapa jenis? Ini dulu ya yang tadi. Satu. Oh. Namanya apa? Jadi dia tidak mau sudah karena di bawah 50% baterainya. Oh. Takutnya waktu ini jempalit. Phone mode yang tadi ke atas ke bawah saya tidak tahu nih fungsinya bagaimana. Fungsi pastinya berputar cuma dia cuma ke atas ke bawah ya. Berputar berputar maksudnya arah berputar kiri kanan. Oh, ini pokoknya ini bagusnya aplikasinya nih di bagian separuh kiri kita tekan di mana saja sudah bisa. Oh. Arahnya seperti halnya yang kanan. Jadi tidak harus di sini. Jadi itulah kelebihan dari aplikasinya. Aplikasinya apa mereknya drone-nya ini? Oke. Subscriber-mu piro kan? 6 menit, Bro. 5K. Wah, bagus, Bro. Kemudian ada 5K. Lagi ternyata guys. 360. Oh, ternyata tidak bisa juga ini. 50%. Ini ya sama ini tidak mau. Yang ini sama baterainya low gue. Bahkan yang bones ini juga tidak mau. Iya. Sudah landing karena istirahat baterainya waktunya sudah over. Lah sing mbiyen nang depan merah. Sing mbiyen putih kae. Putih pertama tipe